kabarnya sehat semua Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. ya senang yang dengarnya ya karena terus terang ini Corona malah macam-macam beritanya ya mudah-mudahan kita selalu berdoa ya saling mendoakan juga semoga kita dijauhkan dari wabah ya Amin ya Allah ya robbal alamin ya. dan semoga cepet ini ya diangkat Allah ya sepenyakit yang sekarang ini ya kita lanjut pertemuan hari ini tentang efek spasial. Kemudian nanti saya lanjutkan tentang eh, topik tugas ya. Topik tugas itu sudah saya share ebook yang terbaru dari Griffith ya. Dan itu sekarang sedang tren ya, sedang tren di spasial. Nah, jadi mungkin nanti di antara kalian juga bisa baca ebook tersebut siapa tahu menemukan topik yang belum punya topik ya karena beberapa programnya sudah ada di AR ya. Oke, saya share dulu materi hari ini tentang efek spasial ya, efek marginal. Maaf. Ya. Ini saya ngundang juga ya mahasiswa S1 yang bimbingan saya. Cuman kayaknya belum gabung dia. Hmm tentang apa karena banyak yang topiknya spasial ya. Jadi e, waktu pertemuan awal mungkin sudah tersesu dulu. Oke. Okay. Jadi pertemuan awal ini e, kita sudah ini ya melihat e, efek marginal ini. Jadi kalau ada e, perubahan di lokasi tetangganya ya, perubahan ininya, ini efeknya juga akan meluas ya. Jadi F perubahan di dirinya akan berefek pada tetangganya sekitarnya. Kemudian efek dari tetangganya ini nanti juga akan eh, apa? Tetangganya ini juga akan melep, me apa ya? melimpah lagi gitu ya ke tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi inilah yang dikenal sebagai eh, efek marginal ya. Jadi efeknya terus berlanjut dan meluas ya. Tetapi efek ini akan pengaruhnya akan kecil ya seiring dengan eh, jauhnya jarak dari eh, pusat eh, efek itu terjadi ya. Pusat perubahannya itu terjadi di mana. Jadi di sini semakin ini kan asalnya gitu ya. Asalnya nular ke dua, dua akan ditularkan ke ketiga ya. Tiga juga akan dikeluarkan ke empat, ya. Kemudian akan kembali lagi, ya. Efek-efek ini juga akan kembali ke dirinya sendiri, gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, efek ini semakin jauh dari yang perubahan di satu ini. Efeknya memang, Sebentar. efeknya semakin jauh dari lokasi satu ini, memang kecil, ya, karena nanti bisa kita lihat itu pengaruh. Dari matriks I minus inverse itu, kalau diuraikan nanti menggunakan deret Taylor itu efeknya akan semakin mengecil dengan jaraknya dari pusat, wah ya ya, apa bincangan ini terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kembali model dependensi spasial ya, yang taksonomi El-Hoss ini. Nah, nanti kita lihat ya, ini kan model yang punya uh, dependensi pada dua gitu ya, dua dua peubah. Jadi bisa di y, bisa di y dan epsilon gitu galat ya. Kemudian bisa di x dan y, bisa juga di x dan di galat gitu ya. Kemudian kalau yang ini kan model hanya satu gitu ya. Jadi, bisa kita bayangkan kalau modelnya itu punya dependensinya lebih dari satu, gitu ya. Jadi, seperti ini ya, ini efeknya juga mungkin bisa besar, yang lebih besar atau bisa juga enggak ya, karena nanti kita lihat dari efek marginalnya. Ya, kenapa saya ke atas lagi ya? Oke, okay. jadi e, limpahan ya, saya terjemahkan aja spill over ini limpahan. tetapi kemarin bimbingan saya yang membahas tentang apa itu waktu seminar itu Rizky itu tentang frontier itu e, jadi kayak importer gitu ya, e, apa importer atau eksportir teknologi gitu ya. Dan itu sedang tren ya e, frontier ini ya masih banyak peluang yang untuk diteliti kalau memang tertarik ya. Jadi limpahan ini perubahan yang terjadi di satu daerah ini akan memberikan dampak pada daerah lainnya. Misalkan mungkin sehari-hari yang kita bisa lihat kan polusi air ya atau udara ya yang dihasilkan oleh satu wilayah ini akan meluas ke wilayah di sekitarnya dan semakin jauh jaraknya ini pengaruh dari apa limpahannya ini akan mengecil ya. Nah, limpahan itu ada dua macam menurut definisinya ada yang sifatnya global ya Jadi kalau Global itu dia dampaknya pada semua wilayah dan dampaknya ini menular ke tetangganya ya dan bisa kembali lagi ke dirinya sendiri atau umpan balik ya dan bisa saja limpahannya ini bersifat lokal, jadi dampaknya ini hanya jatuh pada beberapa kawasan tetangga terdekatnya saja. Jadi nggak sampai jauh, makanya dikatakan dia efeknya ini lokal. Kalau global ini selain melimpah ke wilayah, hampir semua wilayah, dia juga bisa kembali ke dirinya. Kemudian limpahan itu sebenarnya kalau di matematik atau statistik itu adalah efek marginal ya, saya rasa kalian sudah kenal marginal itu adalah turunan pertama ya. Turunan pertama. Nah, asalnya di sini turunan pertamanya apa gitu ya. Turunan pertama dari Y pada lokasi I ya yaitu yi terhadap x pada lokasi c jadi artinya kalau kita lihat ini delta yi per delta x ini artinya perubahan ya perubahan nilai x di lokasi c dampaknya terhadap y pada lokasi y. Ya. Tuh. jadi limpahan tuh seperti ini definisinya ya. Kenapa ini dibedakan? Karena kan efek spasial ya. Kalau spasial kan antar amatan itu punya dependensi gitu. Tapi kalau regresi kan enggak oh, ada dependensi. Jadi mungkin ini enggak ada kalau di regresi cukup yi dan delta xi aja gitu ya. Jadi efek marginal ini adalah besarnya dampak perubahan pada peubah dependen, maksudnya Y ya di wilayah I akibat perubahan prediktor di wilayah X. Nah kita lihat dulu apa sih efek marginal gitu ya. Nah perhatikan model regresi linear ini saya rasa kalian sudah kenal ya. Ini secara umum saya buat dalam bentuk matriks. Ini Y sama dengan ini bagian apa? Intercept ya ditambah x beta ditambah epsilon. Oke keterangannya sudah ada ya. Nah, pertama kita tentukan dulu nilai harapan y dengan syarat x. X ini kan fix ya kalau di regresi ya. Jadi dia seperti ditetapkan value-nya. Jadi ketika x tertentu bagaimana nilai harapan y-nya ya. Nah, nilai harapan y given x ya kita masukkan aja ya y-nya ini. Kemudian kalau nilai harapannya Nah, pada regresi itu yang punya sebaran kan galat ya. Nah, nilai harapan galat kan 0, sehingga nilai harapan ini sama dengan beta 0 IN ditambah X beta gitu ya. Kita sudah punya nilai harapannya. Kemudian selanjutnya kita menentukan efek marginalnya, kita turunkan parsial ya. Jadi untuk semua Y1 sampai YN ini kita turunkan ke apa ini ada prediktor yang pertama ya eh sorry oh ini prediktor yang ke -K aja ya karena nanti kalau prediktornya berarti kita punya matriksnya ini sebanyak prediktornya ya kita turunkan y1 ini ke, ke x1 ini prediktor yang ke -K ya maksudnya x yang di lokasi 1 y jn juga ke x1 ya dan semua kemungkinannya y1 ini ke lokasi n di n ke lokasi xn ya. Jadi kita punya ukuran ini adalah n kali n ya. n kali n. Nah, kalau di regresi kita kembali ke sini ya. Nah, turunan dari y1 terhadap x1 ya. Kan ini hasilnya adalah ini ya. Beta yang ke k aja ya. Oke. Beta yang ke k ini kan enggak ada turunannya kita nurunkannya kan ke x itu ya. Nah, sehingga ini adalah matriks diagonal ya diagonal yang isinya ada, kalau sederhanakan menjadi BK kalikan identitas n gitu ya nah sehingga kalau kita menafsirkan koefisiennya nah ini secara umum turunan dari nilai harapan Ji terhadap lokasi j ya untuk berubah x yang ke k ya, itu sama dengan bk ya untuk i sama dengan j dan nol untuk i tidak sama dengan C, karena yang di diagonal yang di yang ada ini kan hanya di diagonal utama saja ya yang ke kalau i tidak sama ini kan nilainya nol ya sehingga di sini hanya elemen diagonal utama yang tidak nol sehingga modelnya tidak ada limpahan spasial jadi kalau turunan pertamanya nilai harapan tadi di matriks diagonal dia nggak seperti ini dia tidak akan, model ini tidak akan mempunyai limpahan gitu ya. Nah ini sebagai ilustrasi ya, ini saya ambil dari papernya Google ya, ini ada tiga area gitu ya. Misalkan ini Y-nya ini ya sembarang lah ya, misalkan pendapatan per kapita regional, X1 ini indeks pembangunan manusia, misalkan ini dinyatakan B1-nya itu sama dengan 2 ya maka matriks turunan parsialnya ya kita masukkan aja ya turunan parsialnya ini kan isinya beta semua ya. Nah, sehingga kalau di sini ada peningkatan pendapatan per kapita Y pada masing dampak peningkatan ya. Jadi kalau di X1 ini ada perubahan 10 unit ya di area 3, di area 3 ini kalau X1-nya berubah 10 unit ya maka kita masukkan aja ini kan delta y ya karena turunan pertama ini kan delta ya isinya tadi penafsirannya kan delta y nya kemudian kita ke ini adalah eh, maaf delta y itu ini adalah apa e, betanya dikalikan perubahan di x nya gitu ya karena kan delta y per delta x atau delta y sama dengan dikalikan delta x itu ya Nah, kalau area yang ketiga ini berubah 10 gitu ya, yang lainnya enggak berubah. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi yang perubahannya itu hanya pada lokasi yang ketiga saja ya. Delta Y-nya hanya terjadi pada lokasi 3. Sedangkan lokasi lainnya ini tidak ada tidak berterdampak gitu ya. Adanya perubahan di lokasi 3, peningkatan ini tidak berdampak pada lokasi 1 atau dua ya sehingga di sini limpahan pada area lain ini tidak ada karena pada model regresi ini diasumsikan antar amatan bersifat bebas ya. Nah, sekarang kita lihat model SEM ya. Nah, caranya bagaimana ini model SEM-nya sudah diketahui ini ya. Nah, kita cari dulu tentang atau secara umum modelnya seperti ini ya. Kita satukan ini kayak kemarinnya ini tarik ke kiri gitu ya. Akan menjadi seperti ini. Kemudian kita tentukan dulu nilai harapan Y dengan syarat X nya. Nilai harapannya kan ini ya. Ini kan epsilonnya 0 sehingga nilai harapannya sama dengan ini. Dan ini sama dengan nilai harapan regresi ya. Aturan parsialnya sama dengan regresi, sehingga model SEM ini tidak akan mempunyai limpahan ya mm -hmm. karena aturan pertamanya seperti ini ya kemudian kita lihat model SAR dan GSM ya SAR sudah tahu ya modelnya seperti ini ya kemudian SAR itu bisa direduksi menjadi persamaan ini ya. kemudian kita lihat GSM GSM ya ini GSM itu ada dependensi di dan galat ya. Nah kemudian model GSM itu dapat direduksi seperti ini. Ya. Nah kemudian nilai harapan dari model SAR dan GSM ini ya. Kalau dimasukkan nilai harapannya sama ya. Karena ini kan komponen galatnya 0 sehingga bentuknya ini aja ya. Sedangkan yang ini juga komponen galatnya kan nol, sehingga bentuknya nilai harapannya ini aja. Jadi nilai harapan SAR dan GSM ini sama, sehingga punya model limpahan yang sama ya. Turunan parsialnya sekarang kalau pada SAR dan GSM, kalau yang tadi diturunkan ya nilai harapannya. Jadi yang penting pertama ini dulu kita cari ya. Nah aturan pertamanya... Ini diperoleh adalah ini, ya, beta K e, kalikan inverse dari matriks identitas dikurangi Rho W1. Ya. Kayaknya ini nurunkannya juga belum, belum sulit ya ini ya. Karena ini terhadap X kan jadi komponennya hanya ini aja ya. Nah kemudian. Matriks kita perhatikan, matriks inverse dari IN dikurangi ruw 1 Ini kalau mungkin kalian masih inget-inget, apa deret geometrik ya? Geometrik itu kan satu per satu min R gitu ya. Nah, itu nanti juga bisa diterapkan untuk matriks. Kalau deret geometrik satu per satu min R, r-nya kurang dari satu, kan bisa. Eh, diekspansi dengan bukan diekspansi ya atau sama dengan satu ditambah r ditambah r kuadrat dan seterusnya ya. Nanti kita lihat ini bagaimana kalau diekspansi menggunakan mirip dengan deret uh, geometrik ya. Matriks ini ya berukuran n kali n sama dengan tadi ya dan elemen diagonal utamanya dan of diagonal utama ini tidak bernilai nol ya. Kalau bernilai nol kan ini i i aja ya tapi ini tidak bernilai nol ya. Kemudian elemen matriks B1 yang dinormalisasi ini ya sudah tahu ya kalau normalisasi nilainya antara 0 1 dan parameter rho itu bernilai dalam selang 1 per lambda minimum sampai 1 ya. Lambda minimum ini adalah akar ciri terkecil dari matriks W1 ya. Matriks ketetanggaan atau matriks jarak ya gitu ya. Nah, model sar dan csm ini menghasilkan suatu proses yang general ini ya apa limpahan yang apa general ya jadi dia perubahannya ini menular ke tetangganya dan juga akan kembali ke dirinya ya. Nah kita perhatikan ini tadi yang saya kemukakan jadi ini mirip-mirip dengan deret geometri gitu ya ini sebagai r nya gitu ya cuman satu kita ganti dengan identitasnya. Jadi kalau diperhatikan di sini i ditambah ru w1 ditambah ru kuadrat gitu ya. Ini kan kalau ru itu kan tadi nilainya antara 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 ya. Eh sebentar, ru itu bisa ini ya. Bisa negatif ya. Nah, kalau negatif tapi min -1 sampai 1. Kalau dikuadratkan kan nilainya akan tambah kecil ya. Jadi semakin jauh kalau ini kan ketanggaan 1 ini mungkin ketanggaan yang sudah kalikan tetangganya itu mungkin keduanya gitu ya seterusnya nanti bisa dicek ini dianselin kalau ada W terus W pangkat 2 itu eh, polanya kayak apa ya atau bisa juga dicoba ya dengan matriks biasa gitu ya nah limpan spasial pada SAR dan GMS ini meluas ke lokasi lain dan berkurang sesuai pangkat ru dan w1. Jadi meluas, jadi ini bisa sampai ke mana saja, tetapi akan berkurang sesuai pangkat r dan w1 ya. Jadi artinya kenapa ini b 1 kuadrat itu semakin jauh tetangganya, w1 pangkat 3 semakin jauh. Ini kan sampai tak hingga ya kalau deret geometrik itu. Jadi kalau tetangganya ada n ya bisa diturunkan ini sampai n. Oke. kita lihat ilustrasinya efek marginal pada SAR misalkan ini matriks bobotnya yang digunakan di normalisasi ini kemudian kita hitung dulu matriks I dikurangi RUH1 secara umum ini ya RUHnya sembarang gitu maka matriks turun parsialnya kita masukkan aja yang formula tadi ya beta K dikalikan I min lambda ini ya, I min B1 ya. Ini inverse ya, maaf ini inverse-nya saya hilangin ya. Jadi kalau tadi ini ada inverse-nya ya. Jadi sudah dapat matriks ini, ini harus kita hitung inverse-nya dulu mestinya ya. Kita hitung inverse-nya baru kita punya matriks turunan parsial E, Y dengan syarat X. Ini matriksnya. Nah, perhatikan koefisien pada diagonal utama. Diagonal itu utama itu efek langsung. Jadi perubahan pada dirinya, dampaknya ke dirinya. gitu ya Perubahan efek langsung. Ya. Pada Y1 terhadap, ini kan ke lokasi di satu lokasi perubahan di x1 dampaknya ke y1 kalau ini perubahan dari apa? X2 pada Y2. Kalau ini perubahan X3, maksudnya X di lokasi 3 ya, pada lokasi yang ketiga juga gitu ya, jadi pada dirinya. Nah, perhatikan komponen ini kalau dimasukkan beta K 1 min kuadrat dikalikan ini pada yang ini ya, yang 1 dan 3 ini nilainya kalau di ini kan ini bersifat ini kan 2 min kuadrat jadi bagi 2 min 2 kuadrat ini kan lebih dari satu ya nilainya ya jadi beta k nya ternyata efek langsungnya itu lebih besar dari beta k sedangkan kalau regresi kan efeknya sama ya beta k nya ya sedangkan pada lokasi yang tengah ya ini juga sama lebih besar dari beta k sehingga efek langsungnya kalau ada dependensi spasial atau mode GSM tadi nggak perlu diabaikan ya karena efeknya ini akan berbeda. Kemudian koefisien turunan of diagonal ini merupakan efek tidak langsung jadi bagian yang di luar diagonal utama jadi yang ini ya dan yang ini ini merupakan efek tidak langsung. Kemudian ini sama ya tadi ya kayaknya ya. Kenapa saya double ya? Oh ini mungkin ini ya penerjemahannya ya. Nah jadi sini tadi perubahan prediktor pada area tertentu memberikan efek langsung pada perubahan dependen di area tersebut tidak hanya ditentukan oleh beta, beta k tapi juga ditentukan oleh efek limpahan tambahan melalui umpan balik yang dikendalikan oleh dependensi ru ini. Ya. Jadi kenapa dia besar dari beta K? Karena efek langsungnya ini masih terdiri dari ini ya, ada tambahan lagi dari umpan baliknya. Kemudian koefisien turun of diagonal ini merupakan limpahan tidak langsung, yaitu efek pada perubahan dependen y di suatu area yang dibawakan oleh perubahan x pada area lain. Jadi yang warna-warni ini ya, yang warna-warni yang biru ini berarti adalah efek perubahan x di lokasi 1 dampaknya ke lokasi 2. Ini x di lokasi 1 dampaknya ke 3 gitu ya. Dan seterusnya ini x2 pada x lokasi 2 dampaknya ke y3. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau b1-nya 2 Kemudian pada area 3 ini terdapat kenaikan 10 unit di X1. Ya. Kita lihat perubahannya Y. Ya. Kita masukkan tadi yang efek marginalnya. ya. Kemudian ini perubahannya 10. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, bisa dilihat ternyata perubahannya tidak hanya di lokasi 3, tapi juga berdampak ke lokasi 2 dan lokasi 1 kita lihat kalau 0 ini sama dengan regresi ya tadi ya kalau 0 dia hanya efeknya di sini kemudian kalau runya 0,2 ini dimasukkan 0,2 ini efeknya bisa dilihat ternyata di sini ini lebih dari yang regresi tadi ya kalau regresinya 20 kalau di sini ada 20,42 dan nah, 0,42nya tadi lahir sebagai umpan baliknya gitu ya Nah, terus perhatikan di sini limpahan ke tetangga dua itu lebih besar daripada tetangga satu ya karena lokasinya eh, tiga ini dekat ke lokasi satu makanya efeknya besar ke lokasi satu dan ke lokasi eh, sorry lokasi dua ya lokasi tiga ini dekat dengan lokasi dua sehingga efeknya besar dibanding efeknya ke lokasi satu yang tadi ini terkait dengan matriks I RW inverse-nya tadi ya jadi semakin jauh limpahannya itu semakin kecil. Kemudian kalau kita perhatikan di sini bedanya kalau yang tadi share dengan regresi ya. Nah, ini tadi yang komponen 0,42 itu umpan balik ya tadi sudah saya sebutkan ya jadi perubahan di Y pada SAR dikurangi perubahan Y pada regresi. Itu umpan baliknya. Kemudian limpahan terbesar itu terjadi pada area 2 karena bertangga dengan lokasi 3 dan limpahan terkecilnya pada area 1. Sekarang bagaimana kalau ru-nya 0,8? Nah, 0,8 bisa diperhatikan tambah besar ya ininya ya umpan baliknya juga tambah besar, kemudian limpahan ke tetangganya juga tambah tambah besar. Ini bisa diperhatikan, ini umpan baliknya 17,8. Kemudian yang ini adalah limpahan ke Jadi semakin besar ru, limpahannya semakin besar. Kemudian untuk menyederhanakan ini ada istilah lagi efek langsung, tidak langsung dan efek total ya. Jadi sebenarnya untuk penyederhanaan aja daripada menerjemahkan seperti ini ada penyederhanaan gitu ya. Nah, efek langsung itu adalah rata-rata di diagonal. Jadi secara keseluruhan ini dirata-ratakan itu dikatakan efek langsung. Jadi nilai harapan perubahan rata-rata perubahan -rata, dependen karena peningkatan satu unit untuk prediktor tentu di area yang sama ya kemudian efek tidak langsung nah, tidak langsung ini bagian yang off diagonal tadi ya kalau berdasarkan kolom jadi kita ngitungnya ini kolom ya berdasarkan kolom seperti ini ini adalah efek limpahan dari perubahan nilai prediktor dari suatu area terhadap peubah dependen di area lain. Ya, jadi ini prediktornya satu area ke prediktor yang lain, eh ke peubah dependen di area lain. Sedangkan kalau berdasarkan baris ya, jadi seperti ini. Kalau ini maknanya apa? Nah, sebenarnya kalau diratakan sama ya, hanya penafsirannya aja ya. Di sini efek perubahan pada peubah dependen area tertentu ya, yang timbul dari kenaikan satu unit pada prediktor area lain. Jadi kalau seperti ini kan ini kan Y-nya dependennya pada area yang sama yang disebabkan oleh perubahan X di lokasi yang berbeda gitu ya. Rata-rata ini ya, ini maaf ya, rata-ratanya enggak sama ya karena rata-ratanya kan ini ya. Ini dan ini kemudian rata-ratanya ini. Kalau kolom tadi kalau kolom ini adalah perubahan X di lokasi yang sama dampaknya ke y yang berbeda ya perhatikan ini rata-ratanya ya x nya sama tapi y nya berbeda ini penafsirannya ya kemudian efek total ini adalah jumlah dari direct efek dan apa indirect efek jadi total keseluruhannya total keseluruhan ini rata-ratanya ya ini ya rata-ratanya kayaknya ini ya sebentar kita lihat aja nanti ya efek total adalah jumlah dari direct efek dan ini ya karena direct efeknya sudah dirata-ratakan ini juga sudah dirata-ratakan ya jadi total efek itu penjumlahan jadi boleh menghitung total efek total efek dulu kemudian diuraikan menjadi direct efek dan indirect efek atau di itu masing-masing juga boleh ini ilustrasi ini pada model SAR ya ini adalah S ini ini ada ya ada pengarang saya lupa ya menotasikan ini jadi tidak dia menotasikannya supaya mudah aja ya daripada nilai harapan tadi saya lupa menyinggungnya ya jadi ada yang menyatakan notasinya ini dengan dari tadi kan panjang ya nah ini ya ini ada yang menotasikannya sebagai S SWK gitu ya jadi S dari W pada peubah X yang kekah gitu. Saya lupa siapa yang menyatakan itu ya. Nah ini ya. Jadi S, SK W1 gitu kan. Ini W-nya W1. Ini X-nya ini adalah prediktor yang kekah K gitu. Oke, ini misalkan. Ini misalkan ilustrasi disar ini Nah, ini adalah derek efek untuk area 2 8/3. Ini lebih tinggi nilainya daripada derek efek di lokasi 1 dan lokasi 2 ya ini kebetulan nilainya sama ya. Kenapa ini lebih besar? Karena ada umpan balik dari dua area tersebut. Jadi ini besar lebih besar daripada yang di satu atau dua karena ada limpahan dari yang satu ke sini, yang tiga juga melimpah ke sini gitu ya. Jadi yang terjepit itu limpahnya banyak ya. Kemudian yang kolom ya, berdasarkan kolom. Tadi kalau kolom itu kan x-nya sama, y-nya berbeda ya. Jadi perubahan satu unit prediktor x di area satu itu mempengaruhi nilai Y2 sebesar 2 per 3 dan Y3 nya ini sebesar 1 per 3 sehingga total efeknya itu adalah 2 per 3 ditambah total efek tidak langsung ya maksudnya total efek tidak langsungnya adalah 2 per 3 tambah 1 per 3 yaitu 1 kemudian kalau berdasarkan baris ya Oke, okay, yang hijau ini ya limpahan ke area 1 ya yaitu perubahan prediktor satu unit dari x2 mempengaruhi y1 sebesar 4 per 3 kemudian satu unit di x3 mempengaruhi y1 itu sepertiga ya sehingga total limpahan tidak langsung pada y1 itu dijumlahkan ya ini adalah total limpahan pada y1 akibat perubahan prediktor di semua area selain satu. Jadi indirect itu selainnya ya, selain yang ini daerahnya Y1 tetapi ini adalah X2 dan X3. Nah, secara umum ini dinyatakan seperti ini ya, bentuk umum direct effect dan indirect effect dan total effect. Direct effect itu adalah teras dari SK tadi ya dibagi 1 per n ya baiknya areanya ya kemudian total efek total efek itu kan e, penjumlahan keseluruhan kan jadi i dikalikan s dikalikan ini kan penjumlahan semuanya komponen di matriks skw ini dibagi baiknya lokasinya ya sehingga indirect efek itu bisa dihitung dari total efek dikurangi direct efek. Misalkan ini ru-nya sama dengan 0,5, betanya sama dengan 2, maka matriksnya akan ini ya. Tadi sudah disebutkan sebelumnya kalau setengah, nah, sehingga direct effectnya itu adalah sepertiga dari jumlahan ini, yaitu 22 per 9. Kemudian total effect berarti jumlah keseluruhan ini ya. Nah ini dibagi dengan 3, ini adalah 4 ya sehingga indirect effect itu adalah sebesar 14 per 9. Jadi ini untuk men-summary gitu ya dari model yang kita peroleh itu direct efeknya berapa, indirectnya efek berapa. Tetapi kalau untuk melihat pengaruh dari per masing-masing tadi ya kita harus nafsirkannya dari sini. Ini <kosok> saya ambil dari Tulisannya siapa ya? Saya lupa ya. Jadi ini datanya ada di R. Kalian nanti bisa ya data kolom di sini. Ini tentang uh, crime gitu ya. nggak tahu ini tentang fake pencurian ini ya. Motor atau gitu ya per thousand household per seribu rumah tangga ya. Kemudian in income ini income ya. oval ini housing value ya biasanya kalau osing value itu kan menunjukkan ini ya apa tingkat apa ya kalau rumah itu kalau banyak yang mahal kan mungkin lingkungannya elit gitu ya ini adalah peta dari crime-nya, jadi peta dari y nya bisa dilihat ternyata y nya ini ini mengumpul di sini ya mengumpul di tengah ya dan semakin jauh dia semakin kecil. Jadi kayaknya kalau dikaitkan dengan mungkin ya dicek indeks murahnya ini kayaknya hotspotnya itu di daerah ini. Karena e, ini kan memancarkan gitu ya kemana-mana gitu ya. Nah ini model sarnya, model sarnya runya ini 0,4 ini e, apa koefisiennya dari income menurun e, pencurian meninggi gitu ya harga rumah mahal, pencurian juga akan apa meningkat gitu ya. Kemudian ini adalah total efek, eh, direct efek, eh, apa in, uh, in, indirect effect dan total efek untuk per masing-masing peubah. Ya. Jadi nilai yang ini tadi income min 1,074 ini ini kan model yang kita perlu ya. Tapi kalau diuraikan ini seperti ini ya direct efeknya ya. Sedangkan yang hoval juga kalau diuraikan seperti ini ya, semuanya negatif ya dari ininya. Mungkin kayak ini, mungkin saja ada yang positif mungkin ya. Tapi kalau ini kebetulan ini negatif semua ya. Nah, sehingga dari total efek ini kita bisa menafsirkan bahwa kalau income-nya naik ya, 1.000 dolar, keraimnya akan turun sebanyak 1,8 per 1.000 rumah tangga gitu ya. Kemudian direct effect-nya ya. Ini minus 1,123, sedangkan koefisien SAR-nya ini kan minus 1,074 ya. Nah perbedaan ini tadi yang dikenal dengan apa? Efek umpan balik ya. Jadi efeknya ini kan direct efeknya lebih besar kan dari SAR. Selisihnya antara yang dari model ini direct efek dengan model SAR-nya ini, ini yang dikenal dengan Oh, efek umpan balik. Efek umpan baliknya ini negatif 0,049 artinya 4,5% dari penduga koefisien sarnya. ya. Ya, ini terkait penafsiran mungkin bisa ditafsirkan kalau income-nya ini ya, umpan baliknya ini 4,5% mungkin kecil ya. Nah, kemudian ini adalah besarnya efek perubahan krim akibat Peningkatan income naik satu satuan. Jadi kalau ini ini per lokasi kelihatan di sini ya limpahnya ternyata kalau income nya naik satu satuan pada area 30 ya ini ya area 30 ini dampaknya kemana mana ya. Yang paling besar dampaknya adalah ke ini ya sekitarnya sini ya. dan semakin jauh ini dampaknya semakin kecil. ya. Yang ini tadi bukti bahwa limpahan semakin jauh dari titiknya, ini bisa peng efeknya ke tempat lain itu semakin kecil ya. Nah untuk menghitung ini kalian harus menggunakan yang ini tadi ya. Yang ini ya, eh, sebentar yang delta y tadi yang kalian harus hitung ya. Nah ini yang kolumbus tadi itu kalian harus menghitungnya seperti ini. Jadi dihitung dulu delta y-nya. Oh iya ya sebelumnya ya. Ini ya. Kalian harus menghitung ini dulu. Perubahan di lokasi 30 kalikan matriksnya dan nilai-nilai tadi digambarkan dalam peta tadi ya. Jadi mungkin kalau menggambarkan seperti kasus seperti ini, kalian bisa mulainya dari yang hotspotnya itu ya, Hotspotnya tadi kan di lokasi di, oh, ini, kan? Lokasi sini, kan? Hotspotnya ya. Nah, hotspotnya ini bagaimana kalau ada perubahan di lokasi sini gitu ya? Dampaknya menyebar kemana-mana, ya. Gitu. Oke, materinya kesimpulannya. Oke, yang ini yang untuk yang model lain seperti SDM ya. Oke, kita lihat dulu yang S ini kita lihat model oh ya, starter csm ya. Nah model model sem sebenarnya kalian bisa menurunkan dari sini. Kalau di SDM itu kan spasial durbin durbin model. Ini kan mirip SAR, tetapi di sini ada apa namanya ditambah dengan WX kan ada suatu apa namanya koefisiennya lagi di sini ya. Nanti coba kalian turunkan seperti ini. Karena ini hanya menambah di sini aja komponen dari Wx nya Wx kalikan katakan beta bintang gitu ya. Nah, nilai harapannya kan akan sama ini kayaknya ya. Karena di sini hanya nambah komponen xw xw bintang gitu ya. Jadi bisa diturunkan sendiri. Kemudian model satu lagi itu durbin galat ya. Kalau durbin galat berarti bisa diturunkan dari sem. Kelamaan ya. Oke. Nah, kalau durbin galat itu di sini juga tambah WX beta bintang gitu kan ya. Nah, ini harapannya kayaknya Mirip ini hanya ditambahin lagi di sini, uh, XY bintang gitu ya. Oke, itu jadi nanti coba aja turunkan ya. Saya rasa bisa diturunkan. Nah, kemudian yang penting ini kesimpulannya di sini. Jadi interpretasi koefisien pada regresi spasial ini berbeda. Model regresi ini harap hati-hati, jadi jangan menafsirkan koefisiennya langsung, tapi tafsirkan dari direct effect, indirect effect, total effectnya gitu ya. Nah, limpahan itu dapat diurekan menjadi apa? Efek langsung, tidak langsung. Kemudian model dependensi spasial yang mempunyai limpahan ini SAR, GSM, spasial durbin, spasial apa? Durbin error model dan spasial lag. Ya. Nah, SAR dan GSM ini SEM tidak punya ya. SEM tidak punya limpahan ya. Spasial error model tidak punya limpahan ya. Kemudian Sargi ini punya efek marginal yang sama, sehingga limpahan kedua model ini sama penafsirannya. Nah, spasial Durbin error model dan SLX ini juga mempunyai efek marginal yang sama, sehingga nafsirkannya juga akan sama. Kemudian limpahan pada spasial Durbin model ini lebih besar ya dibandingkan model regresi lainnya karena di durbin ini ada efek dependensi juga di x ya. Jadi ini yang model ini yang punya limpahan yang paling besar dibandingkan model-model lainnya. Oke, cara menentukan efek marginal kalian tentukan dulu model regresi spasialnya, kemudian tentukan nilai harapannya dan kemudian turun cari turunan pertama dari nilai harapan itu terhadap prediktor XK ya. Oke, sekian untuk materi ini. Silakan kalau ada yang tanyakan. Belum. Oke, kalau belum, saya share bukunya ini ya untuk tugas ya. Ya, ini bukunya baru. Bukunya baru dua maksudnya baru itu masih baru banget ya 2019 ya pengarangnya ini adalah Griffith ya Griffith ini sangat terkenal ya konsisten ininya beliau penelitiannya nah jadi di sini judulnya spatial regression analysis using eigen Factor spatial filtering ya nah kalau kalian pernah dengar filtering itu apa ya yang ada di benak kalian pernah dengar nggak filtering? ya kalau bayangannya memfilter sesuatu itu kan berarti apa? kayak disaring gitu kan? ya, di filter tuh kayak disaring ya. nah jadi sebenarnya eh, mungkin eh, pada image itu sudah banyak ya penelitian-penelitian tentang image itu biasanya kan ada filtering ya filtering itu sebenarnya intinya smoothing ya. Jadi dimuluskan gitu ya. Dimuluskan nah cara pemulusannya macam-macam ya. Kalau di image processing itu saya pernah belajar ini ya, maksudnya remote sensing ya. Nah, kalau filtering di data remote sensing itu biasanya kayak membuat satu apa namanya jendela gitu ya, jendela yang kotak dengan ukuran tertentu kemudian dikasih bobot gitu. Kayak dirata-ratakan aja di moving average gitu. Kalau time series moving average-nya kan in time gitu ya. Tapi kalau image itu moving average-nya itu kayak suatu kotakan gitu ya yang digerakkan terus akhirnya kita dapatkan image yang kita peroleh itu mulus gitu ya. Sebenarnya mulus itu dalam artian supaya kita bisa mengidentifikasi objek itu lebih baik sebenarnya ya. Nah ini konsep filtering itu dipakai sekarang ya di spasial. Ini sudah lama kalau nggak salah ya spasial filtering ini. Buku pertama Griffith ini tahun 2014 ya. 2014 itu sudah banyak filtering ini. Jadi ini terutama untuk data-data yang sudah besar ya, datanya besar sehingga matriks yang kita peroleh itu kan ketetanggaannya besar. Ya. Ketengahnya besar itu problemnya macam-macam. Kalau menggunakan e, maksimum likelihood itu nanti e, karena meng, melibatkan, karena spasial kan punya dependensi gitu ya antar amatan. Sehingga kalau matriksnya besar, likelihood itu tidak seindah yang kecil ya. Yang minggu lalu kita bahas ada inverse-nya segala, tidak mudah gitu ya. Nah Akhirnya e, karena yang besar ini kita lakukan, Griffith ini idenya dia melakukan di filter. Jadi dipilih saja ya keubah mana yang dari matriks bobot itu mana yang punya akar ciri tertentu gitu ya. Nih, jadi idenya di situ. Nah, kemudian awalnya dari ini dulu dari Moran dulu ya. Jadi di sini makanya dibahas yang pertama di materi beliau ini adalah spatial autocorrelation. Nah, spatial autocorrelation-nya dia fokus di moran koefisien gitu ya. Moran koefisien. Nah, kemudian eh, dilanjutkan eh, eh, Moran tadi itu kita masuk ke spektra analisis. Sebenarnya spektra analisis itu kalian udah kenal ya, kenal ketika belajar apa dekomposisi spektral itu ya, masih ingat ya suatu matriks yang apa e, ukuran n kali n gitu ya itu bisa di dekomposisi menjadi dekomposisi spektral diuraikan menjadi suatu matriks apa e, p gitu ya p transpose kalikan kan a kalikan kan p gitu ya p isinya adalah apa matriks yang isinya vektor-vektornya adalah vektor ciri ya a itu adalah matriks apa akar cirinya ya a itu adalah matriks diagonal yang diagonal utamanya itu akar ciri ya nah akar cirinya itu harus bersesuaian dengan lokasi apa vektor vektor cirinya tadi ya dan satunya p transus ya tinggal di karena ada sifat kalau matriks yang kita miliki itu simetrik ya simetrik uh, definite positif ya ada syarat lagi Se paling nggak semi mungkin ya Nah, definite positif itu nanti P transpose P-nya akan menjadi matriks yang ortogonal ya. Dan itu yang dimiliki juga matriks yang kita pakai di di statistik itu yang paling banyak adalah matriks ragam beragam atau korelasi ya, seperti itu. Nah, dari ide itu, nah ini di, yang didekomposisi itu adalah matriks M dari e, ininya, matriks ketetanggaannya itu ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini Nah, ini tugas yang pertama kelompok pertama ini ya, nanti ya. Nah, ini e, mempelajari lah ya idenya terus e, ini ada contoh-contohnya cukup bagus ya. Ini ya, jadi from spatial frequency, spatial autocorrelation from spatial frequency to spatial spectral domain ya. Nah, ini ya spektral itu seperti ini ya kalau kalian masih ingat di deret waktu mungkin ya nah ini nah, ini main-mainnya di uh, ini ya akar ciri nah c nanti ini ada matriks apa namanya yang sudah dibakukan ya dibakukan nanti kalian baca aja ya itu idenya Nah, sebenarnya nanti ada kaitannya juga dengan prinsip komponen analisis yang sudah kalian kenal gitu ya. Nah, jadi Moran nanti itu di dekomposisi seperti ini nih. Indeks Moran ya. Moran ini nanti di dekomposisi seperti ini. Ini ada akar cirinya, kemudian matriks E ini matriks vektor ciri gitu ya. Ini paling enggak mau nambah wawasan ya ini aja mungkin kalian yang penting-penting aja di moran contiguity-nya ini aja yang saya saya tekankan ya. Kemudian di sini ada juga contoh-contoh ya visualisasinya ini. Nah, keterangannya di mana ini? Oh, ini ya. ini visualisasi dari spatial autocorrelation ya jadi lebih mudah gitu di direpresentasikan dengan grafik dibanding indeks Moran atau Lisa dan sebagainya. Ini kalau ini spektral ya, yang tadi aja ya yang dibahas ya tentang Morannya. Yang ini nggak perlu ya. Oke, kemudian yang kedua itu ini kelompok yang kedua kelompok yang kedua itu terkait dengan ESF ESF ini adalah agent apa ya agent agent vector spatial filtering ya agent spatial uh, kemudian ini ESF ini bisa dikembangkan ke MESF MESF ini kalau nggak salah mengurangi ya saya lupa singkatannya, baik singkatan ya. Nah. Nah, nanti model ESF ini ya bisa diadopt dengan diduga dengan menggunakan ULS ya. Oke, saya saya lihatkan dulu ya di sini ya. Eh, tapi intinya diawali dari tadi dulu ya. Jadi kita mendekomposisi dulu. Oh ini spesial eh, matrix dari apa? Eh, Morannya tadi, C-nya dapat uh, agent vektornya ya ini ada uh, ceritanya tentang ISF ya nah, ini adalah kayak spasial lag ya model spasial lag yang kalian kenal belajar ya hanya di sini spasial lagnya uh, ini bukan ada C-nya gitu ya. Waktu belajar ini kan W gitu ya kalian ya. Contiguity-nya atau ini, ini memang spasial lag, ini kayaknya spasial lag. C ini kayak notasi untuk kontiguity kayaknya ya. Saya juga baru baca sekilas kilas ini. Ya. Kemudian, ntar bentar. Nah ini, nanti modelnya itu, model regresi spasialnya itu bentuknya seperti ini. Jadi ada model agent vektornya ya tambah beta ditambah x beta x ditambahkan suatu galat gitu ya kemudian ini sar yang tadi ya sar yang tadi yang kalian kenal waktu ini ini hanya tinggal dengan apa w nah. kemudian modelnya ini ya yang Nah, ini tetap lagi ya kita ketemu yang ini tadi yang matriks apa itu diuraikan ya yang tadi info i dikurangi ruw infus menjadi deret geometrik gitu ya. Kemudian ini digantikan ke sini gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, bentuk seperti ini nanti ini didekati dengan statistik sebagai bentuk random effect. Ini yang menjadi bagian apa namanya model yang randomnya. Kalian kenal model random effect? Jadi ada model di model linear itu kan hanya x beta aja ya. Kemudian ada model linear campuran ya, model linier campuran itu dia ada komponen yang acaknya ini adalah parameter yang diduga z-nya ini adalah kayak x-nya tapi ini yang sifatnya dia acak. Nah, z-nya itu nanti dikaitkan ke sini ya ini idenya sangat bagus ini cemerlang ya. Jadi nanti saya ingin kalian eh, dari spasial yang kelompok kedua ini sampai ke sini aja pemahamannya ya. Sampai mulai pemahaman yang oh. dari model SAR tadi ya. Kemudian masuk SAR dengan agent apa? vektor ya. Agent vektor, kemudian dari SAR agent vektor tadi Masuk ke model eh, ini apa yang ini tadi model eh, campuran, ya. coba difahami ya. Nanti kalau butuh paper ada sudah banyak ya paper-paper ini, terutama kemarin tuh saya jumpai yang orang Jepang yaitu sangat banyak itu kalau di riset kitnya penelitian dia konsen ke sini nah aplikasi DR nya nggak usah ini aja cukup ya untuk tugas kalian apa itu yang pertama tadi adalah apa itu ini e, moran dengan agent vector kemudian yang kedua ini adalah e, agent Factor spasial filtering dan model regresi gitu ya ini yang tugas kalian ya ada pertanyaan Nah tugasnya dikumpul bersamaan UAS ya. Saya nggak tahu UASnya kapan ya. <laughs> Silakan kalau ada pertanyaan. Nah kelompoknya bebas ya. Bebas. Siapa aja yang suka yang pertama, yang suka yang kedua ya. Ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhirin ya kuliah hari ini ya. Cukup cepat ya hari ini ya, satu jam ya. Udah cukup? Nggak ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, Ibu tutup ya. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada pertanyaan, boleh ya di WA gitu kan bisa kalian nyampaikan pertanyaan ya nggak usah malu-malu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.